itu. Apa? Konsultasi ke Bapak Wali Kota, kita dari Joint Komite Pengurus Masjid direncanakan tanggal 28. Kalau kesiapannya sendiri sampai hari ini bagaimana? Ini kita dalam minggu ini kita akan simulasi, karena ini masih dalam untuk cleaning service, security, semua sedang dipersiapkan. Jadi dalam seminggu ini kita akan mau mengadakan persiapan untuk pembukaan. Jadi harapannya nanti awal 28 atau nanti 1 Maret itu sudah bisa masyarakat bisa berkunjung ke masjid. Yang disimulasikan seperti apa, Pak? Disimulasi nanti kalau datang gimana? Jadi biar mengalir. Nanti jamaahnya gimana, kayak gitu. Terus nanti natasofnya gimana. Kalau datang nanti, kalau ada orang sakit gimana. Terus nanti kalau hujan gimana. Ya semua kita simulasikan. Jadi nanti biar jamaah, pengunjung yang datang itu bisa nyaman. Itu hari ini simulasi? Simulasi minggu ini. Kita ngundang hanya beberapa komunitas tertentu saja. Nanti teman-teman wartawan, insya Allah kita undang untuk sholat berjamaah. Imamnya sekarang dari UAE, di pengurus juga sudah datang. Beberapa imam yang akan didatangkan untuk nanti jamaah Ramadan, sebagian juga sudah datang. Gitu. Jadi nanti ada beberapa kelompok, teman-teman di Fabel akan kita undang duluan, juga beberapa anak, kayak gitu kita undang. Terus nanti kita tes bagaimana kesiapan nanti dari pengurus ataupun nanti dari petugas cleaning service, keamanan, bagaimana mensikapi. Nanti harapannya kita tidak kaget nanti kalau, karena ini permintaan masyarakat sudah banyak sekali. Akan dibuka seperti dulu lagi, Pak? Maksudnya ada seremoninya gitu atau gimana? Rencana akan ada, ini nanti simbolisnya nanti rencana perayaan Isra Mi'raj. Itu juga, kan sudah Isra Mi'rajnya kemarin hari Jumat tanggal 17 tadi. Nanti perayaannya rencana tanggal 28 gitu. Rencananya akan bertahap, maksudnya dibatasi berapa pengunjung atau gimana, Pak, nanti? Oh, ini simulat minggu ini aja yang dibatasi. Sesudah nanti sudah buka, sudah bebas. Tidak ada pembatasan pengunjung? Tidak ada pembatasan pengunjung. Nanti ini kita sedang simulasi kan, parkirnya gimana, keluarnya gimana, datangnya gimana, gitu. Ini sedang kita simulasikan semua. Dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Dari pagi sampai subuh, ya. Sebelum subuh tarhim, nanti jam 4 itu sampai jam, rencananya kita jam 9. Untuk keamanan malam sendiri seperti apa, Pak? Ini hari, nanti kalau normal kayak gitu. Tapi kalau Ramadan nanti beda. Nanti beda lagi, ya. Keamanannya seperti apa, Pak, nanti, Pak? Keamanannya dari internal dan nanti juga dari aparat keamanan. Jadi simulasi masyarakat belum boleh masuk? Tertentu dulu, simulasi. Jadi biar kita nggak kaget juga nanti. Jadi nanti ada undangan tertentu. Yang di depannya ada renovasi satu gilingan, nanti akan seperti apa, Pak, untuk mengatasi yang di masjid saya sendiri? Nah, ini masih kita bicarakan. Masih kita bicarakan nanti bagaimana, pokoknya yang terbaik untuk masyarakat nanti kita. Nanti kan ini simulasi parkir juga, simulasi yang lain-lain banyak nanti dengan
pemerintah kota dengan Mas Wali Kota, kita akan koordinasi terus sehingga harapannya, jadi ini masih dinamis ya, sehingga harapannya tentang teknisnya terus kita bicarakan, simulasi nanti salah kita perbaiki, salah kita perbaiki gitu. Untuk event Ramadan ada yang... rencana sudah disiapkan. Ini kan masih ada waktu kita sekitar berapa? Satu setengah bulan. Berarti nanti akan dibuka untuk sholat lima waktu ya Pak? Sholat lima waktu, Ije. Imam besarnya ada berapa terus bisa makanya sih? Imam besarnya kan Mbah Yai Abdul Karim sama wakilnya Gus Karim. Dari UAE ini disiapkan 5. Imam dari UAE disiapkan 5 nanti, tapi khusus untuk Ramadan. Tapi di luar Ramadan nanti bergantian mungkin tidak sebanyak itu. Ya. Ya.